Ya cuy cuy, welcome back again to my channel Aying Choy. Dan pada kesempatan video kali ini kembali lagi kita akan nge-reaction beatbox lagi ya. Tapi sebelum itu pasti kalian sadar kok banyak yang berbeda ya dari angle kamera gua, terus mic gua, background gua lah intinya gitu ya. Banyak yang beda dari terakhir gua nge-reaction karena ya emang gua pindah. Mungkin gua kasih lihat dulu ya kepada lulu pada. Jadi dulu tuh PC gue tuh, nah itu kan background gue dulu, di sini background gue dulu ya. Ini kan, nih tab gue ngerek nih. Ini kan background gue dulu. Nah, gue pindahin. Jadi gue tidur di sini sekarang. Di sini tempelan-tempelan ada poster 3D nih. Anjas. Ada poster estetika. Dan ya, gue pindah ke this is. Mungkin dari kalian yang udah sering nonton streaming gua, yang masih stay nontonin ketika gua stream, mungkin udah pada sadar ya kalau background gua beda. Inilah studio baru gua. Gak kelihatan berantakan ya, gak ada kabel ya. Tapi ketika lu noleh sini lihat kabel semua jing. Berarti udah lama banget emang gua gak bikin konten reaction, cuy. Ya, ngomong-ngomong soal reaction juga ada beberapa hal sebenarnya yang ingin gua bahas juga di video kali ini sebenarnya, cuy. Mungkin dari beberapa dari kalian ada yang bertanya juga, yang sering mampir ketika gua live, "Bang, ayo Bang react ini Bang, kapan Bang reaction lagi?" Gini ya, gua honestly aja nih ya, sebenarnya gua tuh udah males bikin konten reaction. Cuman ada beberapa konten yang emang menurut gua layak gua reaction aja gitu, kayak yang mau gua react sekarang ini. Wah, ini kayak seru nih kalau gua react gitu. Gua tuh sekarang gitu, mau kalau mau bikin reaction gak kayak dulu, kayak setiap ada video-video baru harus gua react. Sekarang sih yang gua pengen aja gitu. Karena juga gua sibuk udah skripsi juga, gua udah sibuk skripsian juga, udah semester 8 ya cuy. Nih, udah sibuk skripsian, mau proposal juga, seminar ya kan. Jadi, kalau gua bikin konten reaction itu gua perlu record. Selain record juga gue perlu editing. Nah, setelah gue editing segala macem, ngupload juga perlu waktu yang lumayan lah gitu maksud gue. Dan yang nonton tuh kadang nggak banyak juga gitu, makanya gue males bikin konten reaction. Mending gue live streaming aja, kayak gue happy sambil main game, terserah gue, nggak perlu gue edit. Mau gue mulai streamingnya kapan, mau selesainya kapan, yang nonton juga ya gak banyak amat. Kalau banyak alhamdulillah gitu. Dan buat lu semua yang masih dukung gue walaupun apapun itu yang gue lakuin, thank you yang kalian sudah mampir live gue. Ngomong-ngomong soal live juga, kenapa gue sering live akhir-akhir ya, ini salah satu faktornya tuh ini, karena gue udah hampir males ngonten reaction lagi. Gue pengen merubah lah channel gue, mungkin bakalan lebih fokus ke streaming salah satunya, dan gue bakalan lebih sering upload short aja sih kayaknya. Kalau untuk konten video yang panjang reaction kayak gini itu kayaknya udah gimana ya, udah agak-agak gimana gitu loh cuy, udah jarang-jarang aja lah gitu. Kayak ini kan, ini bener-bener cok, bayangin aja background gue terakhir di situ tuh, itu bulan 2, ini udah mau masuk bulan 6 nih, gue record tanggal 23 bulan 5. Astagfirullah, berarti bulan 1 bulan 2 tadi ya gue terakhir record jing. Sekarang udah pindah, udah bagus gini setup gue, beda dengan yang kemarin, bener-bener berbeda. Dah, itu aja yang pengen gue kasih lihat. Dan di video kali ini sesuai di judul, kita bakal nge-reaction Bizkit versus Napalm, my idol, okay? Beatboxer idola gue yang ngasih gue shout out juga. Kalian mungkin udah tahu kan dia ngasih shout out. Lihat aja di shot gue tuh ada Napalm ngasih shout out. Yo, Aying Choy. Thank you Napalm. Gila loh, salut gue sama Napalm masih ingin berkecimpungan di dunia kompetitif beatbox gitu anjing. Dan dia melawan Bizkit ya, yaitu yang juara Loop Station GBB 2021 ya. Oke lah nih Bizkit, boleh-boleh udah ikut solo juga cok. Itulah, daripada banyak bacot mungkin lah kita langsung aja ke reactionnya cuy. Let's go. Di video kali ini kalau misalnya videonya kependekan durasinya atau apa, mungkin kita react 2 ya. Tapi kita lihat lah, let's go, kita react Napalm versus Bizkit. Aduh, udah lama gak dengerin terus. Bedepep. Gue sebenarnya sekarang ya masih sering nonton beatbox. Cuman gue konsumsi sendiri gitu, gak harus reaction. Kalau dulu tuh kayak gue harus, wah nanti gue nonton sambil reaction gitu. Sekarang sih gue langsung nonton aja kadang. Cuman Florida nih bener-bener banyak yang belum gue tonton Florida. Prochain battle, attention, ça va partir. Prochain battle. Keren sistemnya cok, lihat tuh. Versus dia randomnya dipilihin oleh sistem dari GG ya. GG gak tuh? USA! USA! Bizkit dari USA ya? Oh sama mereka. Ini yang jelas Bizkit benar-benar salah banget. Ingat gue. Bebok! Let's go.
Dewa Loop Station jago juga cok solonya anjing. Hey. Special for you. Ini mah easy banget buat Napalm aja. Lihat Napalm. Tuh, si anjing. Lihat muka Napalm di sini, cok. Tuh. Udah siap-siap monter si anjing. Hey. Bang pakai headset denger. Mama fucking shopping Mirai. Sumpah ini easy banget buat Napalm sih. Underground. Counter bomb. Emang kalau udah dewanya Liprol ya, pendengarannya tuh beda banget ketika dia ngebunyiin efek ini, jing. Beda banget. Beda banget tai. Pas biskit nih denger ya. Kayak enggak clean gitu ya ketika Napalm. Mati lo anjing. Salah orang diskit. Salah orang dia pakai Liprol di depan Nepo, depan dewanya, depan yang punya anjing. Eh bukan yang punya, ya. Depan yang masternya, cok. Yep. Bentar, ulang ya. Gue gak bisa sih bass, apa sih itu namanya? Aduh, bass apa lagi tuh yang ke dalam itu? Yang... beda banget ya, Liprol Napalm tuh aja. Enak banget sih. Okay, don't stop. Best electro, don't stop to the best electro. Face it up to job, don't stop. Anjing seru betul. Never stop with the best electro. Wildcard. Sumpah cok. Apa anjing? Ah, fuck you. Fuck you anjing katai nama Napalm. Anjing. Cok, wildcard, drop wildcard, GBB keluar jing. Udah gila. Aduh, suka banget gue. Transisinya tuh semut gitu. Patah ini ya. Anjing. Anjing. Emang the best idola gue. Gila, kocak. Oh gila, gimana? Ah gila, gimana sih transisi itu? Semut, semut gitu, jing. Hmm.
Ini orang. Aduh, bangsat. Bener-bener salah orang di sini. Ngapain dia liberal depan Apple, coy? Ya. Qui va être le ça fait 3. Telak sih Nepom. Telak banget menurut gua. USA, USA. Keren ya sistem Florida ada pakai layar gitu. Boleh, 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 boleh. GG ini mah the best battle cok menurut gua. Kacau jing. Gila salah banget cok. Biskit ngapain dia main liprol-liprol gitu nantangin Nepom cok. Kedengeran beda banget pas Nepom yang main gitu. Kayak clean gitu ya. Si Biskit mainnya kayak kurang clean gitu cok. Kalau kita denger liprol-liprolnya tadi pas ketika pindah ke Nepom, Nepom counter. Anjing. Beda banget cok liprolnya. Bener-bener kayak wah gila. Don't mess with me kata Nepom ya. Mati lu sama gue. Langsung dibantai cok sampai wildcard keluar. Wildcard yang ini GBB tuh. Ingat gue. Nah kan. Nah ini nih. Tapi beda ya vibes ya, wildcard sama yang dia di stage tuh beda jing. Kayak lebih on fire gitu jing yang pas di stage. Ah gila. Gelo ini mah GG cok karena ada crowd juga kan. The best emang idola gue. Earthquake! Lawan siapa nih? Lawan Pac-Mac. Wow. Gue sumpah Florida banyak yang belum gue tonton cok. Tuh lihat. Lawan Pac-Mac udah nih sebulan yang lalu. Biskit Vino. Banyak cok belum gue tonton semua seluruh Florida kayaknya. Yaudah coy, kita udahin dulu reaction kalian karena gue mau rencananya mau record sekali dua hari ini. Record Jolux versus Remix juga abis ini. Yaudah kita aja gue reaction kali ini. Pokoknya buat lu semua yang masih stay di channel gue, subscriber gue, viewer gue, lu konco gue emang yang tetap stay apapun yang gue lakukan tetap lu support. Kayak gue streaming lu tetep nonton sih the best lu pada emang. Gue pasti ingat lah orang-orang yang sering muncul. Ada si Justin, ada inget-inget foto sama namanya loh. Kadang di IG juga ada yang sering nge-DM gue. Udah jadi sahabat gue itu. Yaudah kayak gini aja gue ngeresin kali ini. Kalau lu suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sebiasa jangan lupa follow Instagram gue. Karena di situ gue lebih sering aktif selain YouTube, oke? Okay? Gue enjoy, see you guys through next fucking video. Anjing gue udah lama banget gak ngomong gini ya.